Hai sahabat zodiak ID. Antre ATM dengan baju tipis tanpa bra. Wanita ini kena auto azab. Sebelum memulai video ini harap klik like dan juga klik subscribe dan juga klik lonceng agar kamu bisa update video di saluran ini. Semua orang pasti ingin tampil seksi di hadapan semua orang. Salah satu caranya adalah dengan mengenakan pakaian minim untuk menarik perhatian orang yang ada di sekelilingnya. Meski demikian, etika dan aturan dalam berpakaian memang harus dijaga. Jangan sampai niat Anda untuk tampil seksi harus ternodai dengan komentar-komentar negatif dari para netizen. Seperti kisah seorang wanita yang terlihat sedang mengantri di anjungan tunai mandiri ATM di stasiun MRT Somerset. Ia membuat semua orang tertuju melihatnya karena busana yang dikenakannya. Begitu juga, menurut Lian Hewan Bau, tiga foto wanita itu telah beredar sejak diunggah ke media sosial pada Sabtu tanggal 9 Februari tahun 2019. Meski demikian, masih belum diketahui kapan tepatnya foto tersebut diambil. Sebagaimana diberitakan Asia One, Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019, wanita itu terlihat mengenakan tank top tipis berwarna merah muda dan sepasang sandal. Tidak diketahui apakah dia mengenakan celana pendek, yang jelas pakaiannya amat sangat minim. Meski demikian, wanita itu tampaknya tidak sadar bahwa dia sedang menarik perhatian orang yang melewatinya. Menurut Wan Bao, tank top wanita itu memiliki garis leher rendah yang membuatnya terlihat sangat vulgar. Apalagi karena ia tidak mengenakan bra saat mengantri. Netizen akhirnya dengan cepat mengkritik wanita itu karena pakaian yang dikenakannya sangat tidak pantas digunakan di muka umum. Ini tidak modis, ini tidak senono, tutur seorang netizen bernama Chen. Sekian info menarik dari saluran ini untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Yeah.